Kepedulian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP Jawa Barat terhadap situasi pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PPKM diwujudkan melalui pemberian bantuan sosial dalam bentuk makanan terhadap masyarakat. Kegiatan yang sudah dimulai sejak awal Agustus 2021 ini merupakan bentuk solidaritas karyawan-karyawati BPTP Jawa Barat yang dilakukan setiap Rabu dan Jumat. Tak kurang dari 50 nasi bungkus dibagikan perharinya. Mengenai bantuan ini dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Memang dengan adanya PPKM dan kejadian sekarang ini, masyarakat memang sudah sangat repot sekali, terutama masalah kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi atas nama masyarakat dan pemerintahan setempat, kami sangat mengucapkan terima kasih. Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat. Dari Lembang, Jawa Barat, Nika Resti Pratiwi mengabarkan.